Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Haryanto. Kali ini ada Honda HR-V tipe SE tahunnya 2022, warna hitam plat B, original. Mantap. Wah, warna hitam ya. Kita muter dulu teman-teman. Tipe SE ya. Tipe SE. Ini belakangnya ya. Ada sensor parkir 4 titik, kamera mundur, ada rear defogger, wiper belakang. Nih, lampu belakangnya masih oke semua. Di dalam ban serep ya masih ada. Toolkit semuanya masih ada. Ini ada lampu bagasi belakang. Ini untuk tempat penyimpanannya di sini ada ya. Oke, yuk kita ke sebelah kanan mobilnya ya. Ini masih original full ya teman-teman ya. Velg juga masih ori ini bawaan. Rem depan sudah cakram. Ini jok belakangnya. Ada headrest, ada armrest. Terus ini juga masih ori ya, door trim. Di belakang sini ada sirkulasi AC juga ternyata ya. Nah, ini sunroofnya tapi masih manual. Kita lihat dalamnya. Ini untuk power window ya, autonya sisi driver aja. Kemudian ini central lock, window lock, electric plus retract. Dia ada tombol VSC, ini untuk sensor parkir bisa dinonaktifkan ya. Oke, ini ada cruise control, pedal shift. Pengaturan joknya masih manual, bisa diatur ketinggian. Dan ini pedal rem dan gasnya. Oke, kilometer sekarang teman-teman. Kita lihat. Kalau nggak salah sekitar 30 ribuan teman-teman. Ini setirnya ya, masih ori. Kemudian audio juga masih original. Ini AC model yang puter begini ya. Ini tuas transmisinya matic. Ini ada tombol icon, ada brake hold dan electric park brake. Ini ada armrest juga di sini. Nih. Ah. Udah ya, bisa dibuka gini ya. Manual. Oke, terus ini ada lampu baca ya. Kilometer 30 ribuan ya, teman-teman. 30.700. 30.700. Asik. HR-V SE 2022. Ini setirnya bisa diatur, tilt dan teleskopik ya. Lengkap. Kita lihat depan ya. Area mesinnya. Sekalian ini untuk buka bagasi ya. Untuk buka kap mesin. Ban depan masih oke ya. Masih oke. Body secara overall juga masih oke semua teman-teman. Plat B pajak panjang ya, pajak baru. Bulan 8 ini untuk ban kiri depan. Body kiri ya. Door trim kiri depan. Sini ada manual book lengkap ya. STNK. BPKB faktur semuanya ready teman-teman. Ini untuk door trim pintu kiri belakang. Ban kiri belakang. Tangki bensin ada di sebelah kiri ya. Kita lihat area mesinnya. Di tampak depan ya. Area mesinnya dari HR-V SE 2022. Lengkap mesin sudah ada peredam. Itu aja teman-teman untuk HR-V SE 2022 warna hitam plat B ya. Ready teman-teman. Untuk harganya nanti saya cantumkan di deskripsi video. Ini buka 355 juta nego ya. Di Kota Purwokerto. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.